Halo, kembali lagi dengan YouTube channel kita Surya Bima Tulungagung. Jadi kali ini aku itu akan menguji coba untuk pompa air modifikasi dengan tipe DSL 300. Dan kebetulan untuk yang aku uji coba ini adalah orderan dari Ibu EN atau Bapak Joko Sulistyo. Nah untuk ordernya ini ya, DSL 300. Untuk pompanya seperti ini, DSL 300 nya. Nah jadi DSL 300 ini merupakan pompa air modifikasi yang dapat digunakan dalam 24 jam non-stop. Jadi pompa ini menggunakan keongan diesel dengan pipa in-out nya itu berukuran 2 dim ya. Nah untuk spesifikasi yang lainnya, dia itu menggunakan daya listrik kurang lebihnya 350 watt dan daya isapnya dia kuat hingga 6 meter. Untuk daya dorong naiknya itu dia kuat hingga 4 meter, dan sedangkan daya dorong datarnya itu 250 meter. Dan untuk debit air yang dihasilkan kurang lebihnya itu 150 liter per menitnya ya. Nah keunggulan dari pompa ini, dia bisa dipakai di listrik satu paket ataupun 450 watt. Nah langsung saja ya, aku mau kasih tahu semburan air dari DSL 300 ini. Nah bisa dilihat ya, untuk semburannya itu seperti diesel pada umumnya. Untuk mesinnya itu DSL 300 ini nggak berisik, halus banget. Jadi pompa ini merupakan pompa air modifikasi yang sangat ramah lingkungan. Untuk beratnya sendiri dia itu ada di 15 kg ya. Dan harganya dia itu Rp970.000. Nah, pompa ini bisa digunakan untuk pengisian kolam ikan, irigasi persawahan, memandikan ternak ataupun kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Selain itu dia juga bisa digunakan untuk menyedot air genangan banjir ataupun untuk menyedot kotoran di kolam ikan. Nah untuk kebutuhan rumah tangga tentunya pompa ini lebih ekonomis ya, karena dia itu tidak perlu menggunakan bahan bakar. Dia itu hanya menggunakan daya listrik kurang lebihnya 350 watt. Untuk pembelian di kita itu menggunakan packing kayu ya. Jadi dijamin pompanya itu akan aman sampai ke tujuannya tanpa harus khawatir kalau pompanya ini akan rusak di jalan. Nah buat kalian yang mau order DSL 300 ini bisa banget hubungi nomor yang ada di layar ini ya. Nah sekian dulu review kita hari ini. Jangan lupa nantikan review-review kita dengan tipe pompa air modifikasi yang lainnya ya. See you, bye-bye.